Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Nova Stars 29 Maret 2019. Kita nge-vlog pakai kamera G7X karena si kamera ini kamera yang lebih proper, gue belum ngerti banget cara menggunakannya sejujurnya karena itu. Jadi kalau suaranya nggak seindah suara gue sebenarnya harap dimaklumi. Dari kemarin request banyak banget yang udah masuk ke DM dan komen-komen YouTube gue dan membuat gue terinspirasi. Kebetulan juga AdSense gue udah berjalan, jadi gue resmi dibayar sama Google untuk setiap video yang ditonton. Gue bakal ngasih lagi video yang bermanfaat. Berikutnya lagi adalah video tentang kenapa rata-rata orang jual mobil harganya anjlok, harganya hancur di luar ekspektasi, di luar pasaran yang ada internet, di luar kata orang-orang. Kenapa sih harganya hancur dan susah banget ngejualnya? Nah, gue bakal bagi-bagi tips dan triknya. Kenapa sebabnya dan kenapa asal-usulnya dan apa yang harus dilakukan supaya benda yang dijual di internet, kita hari ini ngomongin mobil, jadi mobil yang dijual di internet harganya bagus, cepet laku, dan gampang ngejual ya gitu. Pastiin lo nonton videonya sampai habis karena bakal bermanfaat banget. Oke, kita bakal bahas satu persatu alasan utama. Orang ngejual mobil itu biasanya butuh duit atau pengen nambah mobil baru ataupun mobil udah gak kepake. Intinya pengen menggeser benda yang ada di depan dia untuk berpindah tangan ke orang lain. Nah, untuk menggeser benda tersebut, untuk memindahkan tangan, perlu dilakukan beberapa cara. Banyak orang melakukan hal, tapi ternyata salah caranya. Gimana cara yang baik? Mudah-mudahan video ini bakal ngebantu banget. Pastiin lo nonton videonya sampai habis. Yang pertama, ketika kita pengen ngiklan mobil, paling penting banget harus diiklankan. Artinya kalau tanpa iklan, gimana orang tahu kita ngejual? Iklan dari mulut, temen ke temen, ataupun karena eranya udah makin canggih sekarang, kita bisa iklan di internet. Internet tuh ada macem-macem. Bisa ngiklan di marketplace seperti OLX, Akulaku ya? Ya kalau nggak salah Akulaku, terus jual beli mobil, mobil bla bla bla, mengiklan. Nah, iklan ini penting banget karena untuk menyampaikan, untuk jembatan pertama supaya calon buyer bisa tahu ada mobil yang dijual. Yang berikutnya lagi, detail barang. Nah, ini penting juga, detail barang yang dijual itu harus disampaikan. Misalnya mau ngejual mobil BMW tahun 91, CC-nya berapa, tipenya apa, aksesorisnya apa, velgnya berapa, ini harus banget disampaikan. Yang nggak kalah penting yaitu harga. Sebelum ngiklan, pastiin harganya sesuai dengan harga market, harga pasaran. Kalau pasaran mobilnya harganya 100 juta, juallah 100 juta. Atau kalau pengen lebih mahal sedikit, nggak apa-apa, jual 105 atau bahkan 110 juta. Tapi ingat harus reasonable. Ketika mobilnya lebih bagus, mobilnya lebih istimewa, jarang dipakai, ataupun ada aksesoris tambahan, maka wajar aja kalau harganya lebih tinggi dari harga pasaran. Cuma kalau mobilnya jelek, mobilnya biasa-biasa aja, umum, nggak terawat juga, ya agak muluk-muluk kalau minta harganya lebih dari harga rata-rata pasaran. Nah, ini harus diingat juga bahwa sebenarnya harga yang ada di marketplace itu adalah harga yang sudah dekat dengan harga pertemuan. Jadi rata-rata orang yang ngejual mobil yaitu harganya yang ada di marketplace. Kalau gue boleh contoh, harga-harga di OLX itu mayoritas adalah harga pertemuan. Misalnya satu Honda Mobilio dijual dengan harga 150 juta. Nah, sebenarnya itu udah deket-deket harga pertemuan karena rata-rata si pedagang mobil jual mobil itu udah deket dengan harga pertemuan. Nah, ketika ada orang jual
cepet, pengen cepet laku, pengen buru-buru, nah maka disitulah biasanya harganya jatuh. Berikutnya lagi harus diingat, iklan tersebut harus dilengkapi dengan info yang detail. Setelah infonya detail, harus ditambahkan dengan foto yang menarik. Karena gue pernah belajar tentang foto, foto itu segitu pentingnya. Banyak orang ngeremehin, ya udah foto asal-asalan aja, timingnya nggak diperhatiin, padahal expect harganya harga yang tinggi. Itu agak muluk juga sih ya. Jadi buat lo yang pengen jual mobil harganya bagus, lo yang dagang di rumah, lo yang owner private atau pedagang mobil showroom, ini tips banget bahwa ingat, sebenarnya apalagi untuk lo yang pedagang rumahan atau memang lo adalah owner langsung, biasanya tuh si buyer minat dan lebih suka beli mobil langsung ke ownernya atas nama pemilik ketimbang beli di showroom yang notabene sudah tidak diketahui kondisi naturalnya seperti apa. Biasanya udah dipoles-poles, udah dicakep-cakepin. Kalau gue sendiri prefer beli mobil yang apa adanya. Memang si pemakai sebelumnya menggunakan mobilnya seperti itu gayanya. Kalau ya bersih apik ya apik, ya kalau jorok ya jorok. Jadi lebih diketahui kondisi realnya. Oke, berikutnya kita loncat ke foto. Harus ditampilkan foto samping, depan, belakang, interior, ruang mesin. Ini penting banget. Jadi banyak tuh orang yang sudah ngelihat iklan, jauh-jauh ngebela-belain, apalagi Jakarta sekarang kan macet parah, bela-belain nyebrang ke Bekasi atau ke Bogor atau ke Tangerang, ataupun dari luar daerah datang ke Jakarta, ujung-ujungnya hamsyong. Kalau kata orang Cina, hamsyong. Ujung-ujungnya kecewa karena mobil yang dilihat didatengin dari jauh-jauh kondisinya jelek, bekas tabrakan atau fotonya nggak jelas. Nah, ini harus dihindari buat pembeli, dan harus buat yang mau jual mobil kondisinya bagus harap ditampilkan. Jadi ini sangat membantu memancing calon buyer untuk lebih berminat terhadap mobil tersebut. Oke, berikutnya lagi cara foto. Foto yang gue sarankan yaitu di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9, sedangkan kalau sore sekitar jam 4 sampai jam 6. Nah, ini juga harus diperhatiin karena foto yang baik adalah foto yang tidak terlalu bright, tidak terlalu terang, tidak terlalu nyorot, dan juga tidak gelap. Jadi cahayanya tuh harus ngepas. Jadi kalau mau foto, pastiin fotonya bagus, fotonya clear, jelas, backgroundnya juga bagus. Artinya background juga mendukung. Mobil yang bagus, kalau dikasih backgroundnya tempat sampah, ya jadi jelek. Begitupun mobil yang biasa-biasa aja, kalau dikasih background yang rapi, bagus, itu akan sangat membantu. Ini tips nih, rahasia banget. Terus, yang harus diingat lagi, fotonya udah jelas. Nah, foto yang ditampilkan tuh harus jelas. Jadi fotonya jangan setengah-setengah, jangan kepotong. Beh, ini mobilnya bagus, cuma yang difoto setengahnya doang, bagian spakbor depannya doang, atau lampunya doang, atau apanya. Nah, ini harus ditampilkan secara detail. Berikutnya lagi, udah foto eksterior, bodi kanan, bodi kiri, depan, belakang, fotolah interior dengan cahaya yang cukup. Biasanya banyak orang foto interior dengan cahaya yang kurang, mengakibatkan cahaya kurang tuh mengakibatkan foto kurang menarik. Sedangkan tuh inti banget, dimana-mana dari mata turun ke hati, yoi gak? Udah gitu, foto interior. Ini foto interior tuh mewakili jok depan supir, tuh harus masuk semua. Karena biasanya yang jelek itu jok bagian supir, karena sering diduduk-dudukin. Biasanya kalau yang joknya kulit, bagian paling kanan terluar, bagian senderan, dan bagian bantalan tempat duduk itu biasanya grepes, biasanya perbotak. Nah, kalau mobil lu masih pada bagus, nggak ada salahnya itu ditampilin di foto yang clear setelah dibersihin dan ditampilkan di marketplace tersebut. Udah gitu foto setir. Biasanya banyak orang ngukur mobil itu dari kondisi setirnya. Ketika setirnya udah botak, atau kalau BMW tuh udah melintir begini nih, biasanya mobilnya udah sering kejemur atau sering banget dipakai, ataupun biasanya umumnya nggak kerawat. Walaupun ada juga yang kerawat, cuma umumnya nggak kerawat. Udah gitu foto ruangan mesin.
foto ruang mesin ini penting juga karena orang tuh mau lihat mesinnya tuh gimana sih, udah dioprek-oprek, udah diakal-akalin atau masih bersih, baut-bautnya masih bagus atau udah enggak, pernah masuk lumpur, nyebur lumpur atau enggak, ini penting. Jadi foto ruang mesin itu ditampilkan. Kalau bisa foto cupnya lagi kebuka, kelihatan rapi, itu lebih menjual. Jadi satu ruangan mesin kelihatan jelas. Nah, udah gitu, udah foto itu semua. Udah, setelah lu udah beriklan, lu tampilkan iklan foto yang udah jelas. Tuliskan juga spesifikasi mobil tersebut. Ini gue memang pure, gue gak nyontek. Gue memang riset sendiri, ini ala-ala gue. Jadi lu harus tampilkan informasi mobil yang jelas, cerita tentang mobil tersebut. Ceritanya bukan, ini adalah mobil bapak saya, lalu diberikan kepada saya, nggak ada yang peduli soal itu. Cerita tentang mobilnya, bukan cerita tentang pemiliknya. Ini banyak orang suka salah. Jadi, ceritakanlah tentang mobil tersebut. Mobil tersebut adalah mobil keluaran tahun sekian, dengan seri sekian, transmisinya adalah otomatis atau manual, dilengkapi dengan suspensi sekian, jok kulit atau masih fabric, si tahun berapa, apa dia limited, apa biasa, apa umum, apa dia ada turbonya, apa dia seri sport atau seri limited, atau seri ada kulitnya, atau ada apanya, ini perlu ditampilkan. Dan juga service record, ini penting banget. Ketika mobil tersebut memang benar-benar fully service record di bengkel resmi atau authorized, itu akan menambah nilai jual. Kalaupun nggak di bengkel resmi, nggak apa-apa. Yang penting ada kuitansi-kuitansinya lengkap dan sejarahnya jelas. Berikutnya lagi ditampilkan kilometer mobil tersebut. Nah, kilometer mobil itu penting banget karena itulah yang menentukan kondisi ausnya mobil. Aus itu apa ya? Artinya gimana kondisi mobil tersebut. Tampilkanlah kilometer berikut fotonya. Ini penting juga karena support as evidence. Jadi foto itu adalah bukti pendukung. Itu nggak apa-apa ditampilkan juga di iklan agar si calon buyer lebih tertarik. Udah gitu setelah spesifikasi mobilnya, setelah data-data tentang mobilnya, kalau memang ada aksesoris tambahan, lo tambahin juga. Itu akan menjadi nilai plus. Dan bisa jadi si calon buyer akan lebih tertarik. Dan informasi pajak, pajak juga bahan pertimbangan untuk calon buyer. Biasanya yang pajaknya panjang, pajaknya udah lunas, biasanya akan lebih menarik perhatian pembeli. Ataupun kalau memang pajaknya mati, langsung balik nama, nggak apa-apa dimention juga. Itu biasanya akan menambah antusias pembeli. Oke, karena kondisi jalanan Jakarta sekarang udah macet banget, harus diingat juga bahwa si pembeli untuk beli mobil datang ke rumah ataupun datang ke showroom perlu usaha yang cukup keras karena macet coy. Udah gitu dimention juga bahwa mobil tersebut lokasinya ada di mana, karena banyak juga calon buyer yang jadi males karena nggak tahu lokasi persisnya di mana. Dan beberapa buyer juga ternyata jadi nafsu, tadinya nggak mau lihat jadi pengen lihat karena ternyata lokasinya dekat. Nah, ini harus di mention juga lokasi, apalagi buat yang tinggalnya jauh. Kalau memang able to meet up somewhere, mau bisa ketemuan di mana aja, misalnya rumahnya di Bekasi tapi kerjanya di Jakarta, bersedia ketemuan di Jakarta, ya boleh aja karena calon buyernya orang Jakarta. Itu lebih memudahkan dan lebih menarik untuk calon pembeli. Itu dia tadi alasan-alasan kenapa banyak orang yang jual mobilnya dengan harga hancur, udah harganya jelek, susah peminat. Karena banyak hal yang semestinya dilakukan, tidak dilakukan. Yang pengen komen, silakan isi komen di bawah. Pastiin di like videonya, di share, bantu temen-temennya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you on the next video vlog. Eh, ntar dulu, hampir ketinggalan. Ini tips dan terakhir yang gak kalah penting. Ingat, setiap mobil yang dijual harus menarik. Nah, menarik itu gimana sih? Biasanya nomor satu tuh harus bersih. Kalau gue sendiri, beracuan pada pribadi gue, mobil yang gue lihat ketika kotor, itu udah mengurangi minat gue. Berikutnya lagi harus mengkilap kalau gue pribadi. Karena kelihatan
Oke, yang kedua, mobil harus mengkilap. Karena mobil yang mengkilap terkesan adalah mobil terawat buat gue. Berikutnya lagi, kalau ada servis-servis kecil, ada perbaikan-perbaikan kecil, sebaiknya diperbaiki dulu. Agar kalau fotonya udah cakep, penyampaian bahasanya udah benar, orang udah tertarik, udah datang lihat, jadi beli. Nah, yang lebih penting kalau buat gue sendiri adalah mobil mengkilap. Gunakanlah jasa-jasa detailing terdekat untuk moles mobil lo sebelum dijual. Untuk ngebersihin biar benar-benar siap show off, siap benar-benar siap dilihat, nggak malu-maluin. Berikutnya lagi, kalau ada bunyi-bunyi, ada perbaikan kecil-kecil di kaki-kaki ataupun di ruang mesin, sebaiknya diperbaiki dulu agar prosesnya lancar dan buyer nggak kabur. Dan berikutnya lagi, kalau ada lecet-lecet kecil, ini harus dihilangin. Lo boleh kontak Seven Stars Body Works buat yang lokasinya dekat dan pengen kesini, ataupun kontak bengkel-bengkel terdekat. Gunakanlah jasa mereka, lihat hasil kerjanya seperti apa, dan gunakan jasa mereka untuk membantu jual mobil. Ingat, mobil yang dijual tinggi umumnya punya alasan tersendiri. Nggak mungkin mobilnya jelek, mobilnya pasaran, mobilnya kotor, mobilnya nggak dipoles, biasa-biasa aja mau jual harga tinggi, umumnya nggak masuk logika. Thanks for watching.